Balik lagi di Ocel Kitchen, kali ini saya bakal berbagi resep cemilan ataupun olahan yang terbuat dari pisang tanduk. Nah, ini pisang tanduknya terlihat dari fisiknya untuk ukuran jauh lebih besar dibanding pisang biasanya. Untuk kulitnya sendiri jauh lebih tebal dibanding kulit pisang lainnya. Rasanya itu dia sedikit asam, tapi ada rasa manisnya. Biasanya dipakai untuk pisang goreng crispy. Banyak banget orang-orang bisnis menggunakan pisang ini untuk membuat pisang goreng crispy. Tapi sekarang saya bakal share olahan atau cemilan masak ini dari pisang tanduk. Dan ini cara buatnya simple banget. Langsung aja, ini saya siapkan 2 pisang tanduk. Terus di sini saya siapkan margarin. Untuk toppingnya saya siapkan coklat batang dan juga sedikit keju. Langsung ke cara buatnya. Nah, kemudian ini kita belah. Untuk ukurannya tidak tipis dan juga tidak terlalu tebal, jadi sedang. Setelah kita kupas, ini belah pisangnya. Untuk ketebalannya tuh sedang aja, gak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal. Ini kita bisa bagi 2. Tuh ya. Nah, ini dia pisang setelah kita belah-belah. Kemudian langsung aja digoreng. Ini menggunakan api sedang ya, jangan terlalu besar dan juga kecil, karena kalau besar cepat sekali gosong. Kita angkat setelah warnanya udah cantik kekuningan. Kita lihat, kalau udah menguning kita bisa balik ya. Kecoklatan, kita bisa angkat tuh. Wow, ini dia pisang yang sudah digoreng. Ini cukup warna kuning keemasan aja, langsung bisa diangkat, jangan terlalu lama karena tekstur pisang akan jauh lebih lembek kalau kelamaan gorengnya. Setelah digoreng gimana sih? Kita kasih menteganya, diolesin ke pisang. Ini topping kejunya kita siap parut di atas pisang yang sudah dioleskan dengan menteganya.
dia hasil dari pisang goreng, topping keju dan topping coklat. Ini simple banget, kalian cuma tinggal siapkan bahan pisang tanduknya, terus juga menteganya, kemudian topping bisa kalian ganti dengan apapun sesuai selera kalian. Jadi nggak usah bingung lagi kalau di rumah ada pisang tanduk mau buat apa. Selain bisa untuk pisang goreng crispy, juga bisa untuk membuat cemilan kekinian seperti video ini. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, and comment. Bye!